Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, selamat datang dan selamat kembali ke channel Sekolah Ini. Kita akan berbicara kepada siapa yang belum subscribe ke channel ini, kepada yang belum subscribe ke channel ini, untuk mendapat info-info video yang terus datang dan akan cukup upload. Oke, di video kali ini cukup akan berbicara dengan Matematik tentang tiga mat empat berskala, empat persoalan satu menunjukkan berskala. Tindak pembelajaran empat pembelajaran tiga persoalan satu mengkaji dan menerangkan hitungan antara ukuran sebenar objek dan lukisan pelbagai objek tersebut dan seterusnya menerangkan maksud lukisan berskala. Lihat di sini peta ya, Kuala Lumpur ke Johor, Johor ke Kuala Lumpur ya, gambaran jarak yang ditunjukkan di peta itu di antara dua buah pancak dalam kerajian tersebut ini adalah berkadaran dengan jarak sebenarnya, ada kaitannya dengan jarak sebenar. Oke, contoh dalam gambaran jarak, jarak di antara Johor Bahru dengan Kuala Lumpur digambarkan menggunakan skala 1 cm/50 kg. Okey, kita lihat contoh 1. Raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek di QR Code yang dilukiskan dengan paper tidak. Okey, so ini adalah objek berwarna purple, ini adalah objek. Okey, so raja 1, raja 2, raja 3 ini adalah lukisan. Ya, lukisan berskala. Okey. Apakah yang boleh anda dapatkan tentang saiz lukisan 1, lukisan 2 dan itu raja 1, raja 2 dan raja 3 berbanding dengan objek CQRSD. Lihat raja 1. Okay. Raja 1, panjang semua sisi dan saiz semua sudut adalah sama dengan objek. Okay, itu kita satu. Okay, kita lihat raja 2. Raja 2 panjang semua sisi berkurangan dengan suatu kadaran tertentu berbanding dengan tetapi saiz semua sudut adalah sama. Raja dia punya dia berkurang mengikut kadaran. Okey, kadaran tertentu. Okey, raja 3 panjang semua sisi bertambah dengan suatu kadaran tertentu berbanding objek tetapi saiz semua sudut tidak berubah. Okey. Kesimpulannya, semua sisi lukisan pada raja 1, raja 2, raja 3 adalah lukisan satu skala yang berkadaran ya, dengan objek. Manakala saiz sudut tidak berubah. Maka raja 1, raja 2, raja 3 adalah lukisan berskala bagi objek CQRSD. Kita tengok uji pindah 4.1a, soalan nombor 1. Raja di bawah menunjukkan lukisan yang mewakili objek ABCDE yang dilukis dengan saiz yang berbeza. Okey, ini adalah objek. Okey, ini adalah objek. Okey, objek. Okey, raja 1, raja 2, raja 3, raja 4, 5, 6 ini merupakan lukisan berskala. Okey. Tetapi soalannya tanya, nyatakan raja yang merupakan lukisan berskala bagi objek ABCDE. Okey, so kita kena tengok dari segi kadaran, maknanya raja itu merupakan lukisan berskala bagi objek. Okey, cikgu hanya bandingkan iaitu sisi AB dan sisi AE yang tegak dan yang mengukur. Okey, kalau yang mengukur itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Okey, ini 1, 2. Okey. Kemudian ini raja 1, 1, 2, 3, 3 unitnya 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini 1, sini 3, sini 1, sini 4. Okey, untuk yang ini 1, 2, 3, 4. Okey, untuk tentukan sama ada raja 1 hingga raja 6 merupakan lukisan berskala bagi objek
A, B, C, D, E ini, okey, kita kena bandingkan, ya. Kita kena bandingkan sisinya, ya, sisinya. So, cikgu bandingkan sisi A, B dan sisi A, E. Okey, okey, kita bandingkan, ya, sisinya. Okey, A, B, sisi A, B ini adalah sisi yang ini, ya, yang tegak ini. Okey, di sini objeknya 2, di sini lukisan 3. Okey, di sini ambil yang 2 ni, okey, 2, okey, 2. 2 darab berapa dapat 3? Okey, 2 darab 1.5. 2 darab 1.5 kita akan dapat di 3. Okey, kemudian yang ini 6 ini, okey, 6 di objek ini juga kita kena samakan dengan ini. So 6 dia kena darab juga dengan 1.5. 6 darab 1.5, okey, adakah sama dengan 9? Okey, kalau sama, sama maknanya berkadaran. Okey, berkadaran. Mana yang dikatakan berkadaran? Okey, bila awak darab 1.5 di sisi yang pertama ni, di sini pun kena darab dengan 1.5. Setiap sisinya kena darab dengan 1.5. Kalau sama dengan size lukisan berskala tu, maknanya dia berkadaran. Okey? So, kita tengok pula yang ini. Rajah yang kedua. Di sini 1. Objek 2. Okey, objek 2. Sini lukisannya 1. So, 2. Okey, 2. Darab berapa dapat 1? Okey, 2 darab 1.5 darab dapat 1. Okey, kemudian tengok yang mengukur ni pula, ya. Objeknya adalah 6. So, 6 itu kena darab juga dengan 1.5. Tekan kalkulator, adakah dapat jawapannya 3? Okey, kalau dapat jawapannya 3, maknanya berkadaran, ya. So, ini pun berkadaran. Dia dapat 3. Okey, kita tengok rajah 3 pula. Rajah 3. Okey, rajah 3. Okey, cikgu kena pengen apa ni. Rajah 3 ni, okey, nak dapat 1. Okey, 2 lah kan. 2 yang asal objek darab dengan 1.5 dapat 1. Okey, so yang ini pun dia punya objek adalah 6. 6 dia mesti darab dengan 1.5. Okey, dapat 3. Tapi di sini 4. Di sini 4. Jadi tak sama. Jadi ini bukan lukisan berskala bagi ABCD. Okey, kita tengok pula yang ini. Okey, di sini 4, di sini 2. Okey, 2 nak pergi 4 darab berapa? Okey, 2 darab dengan 2 4. So darab dengan 2. Okey, so di sini 6. 6 darab dengan 2. Dia mesti darab 2. Okey. 6 darab 2 sama dengan 12. Sama kan? Dapat 12. Okey, jadi benar. Okey, rajah 4 merupakan lukisan berskala bagi objek ABCD. Okey, kita tengok pula yang ini. Rajah 5. Okey, rajah 5 kita bandingkan dengan objek. Objek di sini sisinya 2, di sini image pun 2 ataupun lukisan berskala 2. Jadi nak dapat 2 dia kena 2 darab dengan 1. Jadi kadarannya 1. So di bawah tu 6 dia kena darab dengan 1. Jadi jawapannya 6. Tapi di sini 8 unit di sini. Okey, so dia tidak sama. Jadi ini bukan lukisan berskala ataupun bukan image bagi objek. Okey, untuk yang kedua. Untuk yang kedua, untuk rajah 6, okey, sini 2 juga, so darab dengan 1 lah, dapat 2 kan. So darab 1, yang bawah ni pun 6, kena darab dengan 1, dapat 6. Tapi di sini sisinya, dia punya panjangnya adalah 7 unit, ya, jadi tak sama. Jadi ini bukan berkadaran, dia ada kaitan dengan objek. So, jawapannya nyatakan rajah yang merupakan lukisan berskala bagi objek A, B, C, D, E adalah rajah 1, rajah 2 dan rajah 4. Okey. Ada apa-apa sedikit? Lukis semula bentuk di bawah dengan jenakan saiz yang sama, saiz yang lebih kecil, saiz yang lebih besar. Okey. So, sini cikgu hanya terus bagi jawapan. Okey. Untuk yang A, iaitu saiz yang sama. Okey, yang B nak kecilkan dia
Okey, di sini ada 4. Jadi kita kena bahagikan dengan 2. Semua kecil kita dapat bahagi 2. Okey, kita dapatlah yang lebih kecil, kemudian lebih besar. Lebih besar kita gandakan dia. So, 4 kali 2 jadi 8. Ini kecil kurangkan bahagi 2. Tak berkaitan dia darat dengan 2. Okey. Ini juga yang ini. Okey, saiz yang sama, ini saiz yang lebih kecil, ini saiz yang lebih besar. Okey, yang ini pun, okey, saiz yang sama, saiz yang lebih kecil, saiz yang lebih besar. Okey, sama juga yang ini. Okey, takat itu sahaja untuk perkongsian 4.1.1. Jumpa lagi di video yang akan datang. Okay, jangan like, share dan subscribe. Jangan subscribe. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Bye.